Ya, halo guys. Kita berjumpa lagi di CNL Channel. Kali ini kita akan mencoba mempraktikkan cara memunculkan koin dari HP ini guys, dari Android. Ya. Oke. Ya, kita akan mencoba guys dan kita akan membuka sebentar caranya agar teman-teman di rumah, teman-teman di mana saja Anda berada bisa mencoba mempraktikkan, karena trik ini sangat mudah dan sangat gampang. Oke guys, ikuti video yang satu ini. Kita akan mencoba memasukkan koin ini ke dalam HP. Ya, saya ambil dulu koinnya guys. Koinnya guys, ya oke guys, kita lihat ini guys, saya akan memunculkan di sini koinnya guys, koin yang ada di sini guys, 1, 2, 3, nah, ini guys koinnya, koin 1000. Sebentar, apakah koin ini asli atau bagaimana guys? Ya, oke guys. Oke, kita akan melepaskannya guys. Kita akan membuka dari HP ini guys. Ini guys. Koin 1000-nya guys. Oke guys, kita mau coba lagi. Ya, oke, kita coba lagi guys, kasih masuk koinnya. Ya. Ya, ini guys koinnya. Masuk guys. Ya. Oke, kita ambil kembali koinnya guys. Ya, ini guys koinnya. Ya, oke guys. Ya. Ya, oke, bagaimana caranya? Kita akan membuka. Oke guys, kita akan membuka triknya bagaimana cara memasukkan koin ini guys. Oke guys. Guys, kita harus memasang aplikasi yang ini guys, Amazing Magic Coin. Ini adalah aplikasi sulap guys, aplikasi sulap. Ya, caranya kita tekan dulu guys, kemudian kita tekan ini sulap. Ya, ketika kita menyentuh layar ini, maka akan langsung muncul koinnya guys, akan muncul langsung benda yang kita pasang sesuai dengan yang ada di koin ini guys. Nah, ini guys koinnya. Nah, kita akan coba merubah koin sering ini jadi yang lain guys. Ya, elemen-elemennya, kalau kita ingin merubah koin 1000 menjadi yang lain, yang menjadi bola, kita pilih ini elemennya guys, elemen. Tinggal kita pilih mana yang akan kita masukkan, apakah bola atau kartu atau apa saja guys, karena tadi kita pilih mata uang Indonesia, mata uang 1000 rupiah, maka yang akan muncul yaitu mata uang koin 1000 rupiah. Ya, bisa kita munculkan juga misalnya dengan bola merah ini guys, kita tindis bola merah ya, kemudian
kita kembali guys. Ya. Ya, karena tadi yang kita sentuh bola merah. Nah, seperti ini guys, bola merah. Kita tinggal memilih objek-objek apa yang ada di dalam material aplikasi sulap ini guys. Oke guys. Ya. Ya, begitulah teman-teman. Anda bisa mempraktikkan kapan dan di mana saja trik sulap ini. Jika trik ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Oke guys, wassalamualaikum.